Selamat datang ke Rancangan Bicara. Apakah ada tren tertentu membimbangkan pemerintah sekarang ini berhubung para penceramah asing? Semua itu bibit-bibit yang akan menanam keganasan atau sikap tidak toleransi kepada agama lain. Termasuk tidak boleh mengucapkan Merry Christmas dan sebagainya. Ini sangat bahaya. Belum ada angin baru dalam perbincangan tentang tudung atau agama atau kaum. Kita akur, kita lihat bagaimana menggerakkan masyarakat supaya lebih terbuka.